Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Budi ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Jadi ini permasalahannya. Jadi heater ini, heater pemanas ini, kendalanya kalau dibuat untuk di bawah. Bentar. Ini hanya simpel saja teman-teman ya. Ini kejadian tadi sebelum diperbaiki. Jadi kalau di sini dia hangat teman-teman, ini tadi sudah tak kulukan kayak gini, ini hangat gitu. Dan ketika saya nyalakan untuk bagian yang di atas, ini jadi satu dengan yang di atas, itu dia menjadi dingin. Bentar ya, ini emang kayak gini tadinya. Oh, bahkan tidak nyala. Oh ini, wah ini menyalanya lama sekali. Bentar. Oh, dapat tekanannya. Oh, sebentar. Oke. Kalau seandainya gini, ini. Ya, ini jadi dingin, teman-teman. Kalau dipasang kayak gini, itu dingin. Tapi kalau saya turunkan ke bawah, kayak gini, dihangat, teman-teman. Tapi kalau saya naikkan ke atas, ini jadi dingin lagi. Nah, ini bukan otomatis ya, dan bukan otomatis dari pemanas ini untuk mengaktifkan kayak gitu. Ini sebenarnya permasalahannya sederhananya hanya di pompa atau tandon kita kurang tinggi. Jadi kalau tandon kita kurang tinggi, itu salah satunya airnya indir-indir kayak gini teman-teman, walaupun sana sudah kita hulurkan gitu. Jadi kalau ditaruh di bawah itu dia akan dingin. Tapi kalau diangkat, dia panasnya itu karena di dalam heater itu ada pemanasnya, ada katupnya, itu dia tidak bisa mendorong. Jadinya di sini dia akan hanya menyalurkan yang dingin saja. Karena di dalam yang heater itu ada sistem yang harus berliku-liku, makanya dia nyalurkannya yang dingin saja itu. Jadi solusinya apa teman-teman? Solusinya berarti teman-teman harus menambahkan pompa kalau atau seandainya tandonnya kita naikkan. Nah, nanti kalau sudah kita naikkan tandonnya akan jadi seperti ini. Kalau sudah kita naikkan kayak ini, dia tekan tekanannya, dan ketika ini dia juga akan anaknya bisa jelas sekali. Yang pertama ini harus dari. Jangan dipulukan ya, ini karena nanti bisa menjadi jarang. Nah, ini sudah hangat teman-teman. Jadi solusinya itu yaitu harus menambah dari pompa atau menambah tekanan tinggi dari permukaan. Artinya sempat saya buka sebelah sini. Jadi mandinya itu ketika saya mandi saya lepas bagian ini. Karena kenapa kok bisa? Karena sebenarnya ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dan tekanannya kurang, makanya tidak bisa ke sini untuk masak. Oke, gitu saja teman-teman, video sangat-sangat sederhana, tapi ini menjadi dasar. Oh ya, sebentar, ini teman-teman kalau seandainya yang belum paham, mudah-mudahan sudah paham semua sih. Cuma ini untuk tambah-tambah ilmu saja. Untuk nyetel di sistem heater ini, panas hendaknya itu sangat sederhana, yaitu kita kasih tengah, kita kasih sedikit-sedikit putarannya sampai didapat panas yang diinginkan. Jangan langsung jatuh ya, di tengah sini langsung kok ini, wah ini yang keluar ini jarang teman-teman, hati-hati gitu ya. Jadi cukup di tengah ini, di tengahnya ini perbandingan rasionya pas gitu. Tapi kalau kita putar sebelah sini, ini berarti mempersempit yang ini, melebarkan yang panas. Kalau kita asalnya full ke sini, berarti ini untuk yang dingin kita full panas ya. Wah ini panas sekali teman-teman. Panas. Oke, gitu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Oke. Di kamar mandi saya tidak bisa salam.